Ketua DPR RI, Puan Maharani didampingi Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto melakukan kunjungan kerja di Desa Gendayakan Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan Puan Maharani, meresmikan proyek infrastruktur sambungan rumah air bersih di Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Masalah akses air bersih yang selalu menjadi masalah bagi warga Desa Gendayakan, menjadi perhatian Puan Maharani sejak masih menjabat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sarana air bersih yang dibangun di Desa Gendayakan ini bisa terbangun berkat gotong royong dari semua pihak, baik dari Pemda, pemerintah Desa Gendayakan, dan warga. Puan Maharani berharap pembangunan sarana air bersih di Desa Gendayakan bisa benar-benar memberi manfaat untuk warga. Pada saat yang lain, di sela-sela kunjungannya di Desa Gendayakan, Puan nampak berdiskusi dengan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan berdialog dengan warga. Sebagai salah satu kandidat calon presiden, elektabilitas Puan masih rendah, karenanya Puan selalu ingin mendekat dan menyatu dengan rakyat. Meskipun Puan sudah memasang baliho di seluruh Indonesia dan rajin turun langsung ke masyarakat, elektabilitas Puan masih rendah dan ketinggalan dari kandidat atau calon presiden lainnya. Saat berkunjung di Desa Gendayakan Kecamatan Paranggupito Wonogiri, Puan terlihat ingin dekat dan tidak ada jarak dengan rakyat. Dia berusaha mengajak dialog dan berkomunikasi tanpa batas.